Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini anda sedang bersama saya, Muhammad Awad bin Nasiruddin, Wakil Remaja Pembina Umat Zon Turki Eropah. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya sedang berada di hadapan restoran Nur Muhammad Istanbul Turki. Jadi apa tu ada tanya-tanya. Pada hari kali ini kita dalam rancangan vlog. Apa lagi hari ini? InsyaAllah hari ini saya akan kongsi kepada anda semua suasana kami, para remaja pembela ummah di kafe, di restoran. Ada juga aktiviti yang dilakukan atas panduan yang bahagia Tuan Sri Dewa Ma'ali, Puan Ibu Azura Mak Yusof dan juga Tuan Adi Atami dan Puan Barakat Atami dan yang dikasihi Tuan Mak Nafir dan juga Tuan Abdul Fidak dan yang dikasihi Encik Lokman. Jadi insyaAllah sebanyak saya akan kongsi kepada anda suasana hari ini. Kami para remaja membeli barang di pasar Borong Kungida yang terbesar di Istanbul. Jadi tentulah kawan-kawan di sana tertanya apa itu pasar Kungida, kan? Jadi insyaAllah saya akan kongsi kepada anda suasana kami membeli barang di sana, kan? Itu kami akan membeli barang untuk kafe, rumah tamu dan juga villa. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Sekarang ni kita dah pun bergerak, mula bergerak dan sekarang kita dalam perjalanan nak menuju ke pasar Kungida lah. Jadi itulah sedikit saya nak kongsikanlah pada anda semua, yang mana di pasar Borong Kungida ni lah, kan? Kami sama-sama lah belajar. Yang bahagia Tuan Nasiruddin Mak Ali sendiri turun untuk mencarilah pasar Kungida ni, berjalan sendirilah, kan? Maksudnya naik kenderaan cari. Memang benda ni memang satu keperluan yang kita perlulah, kan? Memang bila duduk di satu-satu tempat tu, memang kita nak kena cari pasar Borong supaya benda ni menjadi satu kemudahan bagi kita, kan? Contoh di Malaysia, biasa kita pergi tu macam pasar Borong Selayang, kan? Pasar Borong Selangor, kan? Bila beli dengan kuantiti yang banyak, jadi akan dapat barang yang murah lah di situ. Jadi itu sekali lah yang bagi Tuan Fiki mengajak kami para remaja ni dan meneruskan untuk beli-beli barang ni di situlah antara tempatnya. Pada awalnya macam itulah, beli di supermarket, jadi agak tinggi lah, kan, untuk costing nak beli-beli barang tu. Bukanlah bila dah disusun untuk pergi ni boleh pergi macam tu je, tak. Bila nak pergi satu tempat tu nak kena merancang lah, tersusun. Jadi apa costingnya daripada kafe, apa dia daripada villa, apa dia nak kena beli daripada rumah tamu, apa dia dan dirumuskan sesama tim, bincang, kan, macam mana satu jalan lah untuk kami, kan, belajar para remaja yang mana yang bagi topik ini buat satu sistem, kan, di sini untuk nak mengajaklah kami, khususnya para remaja ni berjiwa, kan, dalam membuat sesuatu tu. Saya akan kongsikan lah sikit suasana, kan, kami di sana nak bertemu dengan orang Turki di sana macam mana, dalam kami menghadapi macam duduk di kafe, kan, dan sama kita dapat belajar untuk bercakap bahasa Turki dan terus diserap untuk digilir-gilirkan untuk membeli barang lah, kan, di pasar Borong dan di mana-mana lah, dan di sini pun antara satu hubungan lah, kan, antara kami dengan orang Turki, kan, untuk kami belajar bercakap bermesra sama. Dan ramai lah, memang ikut kami memang suka, seronok, kan, dengan kami para remaja bila tengok engkau daripada mana? Daripada Malaysia. Jadi mereka sangat-sangat seronok, kan, bila tengok remaja yang turun untuk membeli barang-barang, kan. Jadi tu lah sikit lah saya nak kongsikan kepada kawan-kawan semua lah, kan. Jadi pasar Kungida ni tu pasar Borong di Istanbul ni. Di pasar Kungida kita nak pergi ni lah, antara pasar yang terbesar lah di Istanbul. Jadi setiap negeri-negeri dia memang akan ditetapkan ada satu pasar Kungida ni. Dan
di Pasar Guru Gida yang kita nak pergi ni, lebih kurang dalam dekat 2,000 pintu lah kan, maksudnya punya banyak lah orang berniaga di situ, dan di situ pun memang akhlak-akhlaknya memang sangat-sangat lah kalau kita tengok tu kan. Bila kita pergi satu tempat tu, dia akan cakap kan, bila tak ada barang tu, ada cakap pergilah di kedai sebelah kan. Jadi sampai macam tak macam tu lah, mereka ni menjagalah maksudnya perhubungan sesama mereka. Jadi insyaAllah saya akan kongsi kepada anda suasana kan, kami di sana. Jadi itulah, jom tuan. Sekarang ni kita dah pun sampai di kawasan Guru Gida. Mana di sini lah tempat kita akan beli barang, dan saya akan kongsikan suasana. InsyaAllah sama Abang Syafiq kita akan kongsikan suasana beli barang. Ini ni otang. Otang dalam. Air, siap air. Air, sama. Patut sebutan. Okay, alhamdulillah. Sekarang ni kita sedang berada di kedai Haran, iaitu kedai menjual beras. Di sini kami akan dapatkanlah beras beras Siam. Yang mana kalau ikutkan di kawasan Turki ni memang susahlah nak dapatkan beras Siam ni. Ada pun beras basmati. Sebab kalau beras basmati kita gunakan untuk niaga di kafe lah terutamanya. Jadi jom saya kongsikan sikit suasana. Jom masuklah. Jadi ni lah beras yang kita beli. Walaupun duduk di Turki tapi dapat makan beras seperti kami berada di Malaysia. Jadi itulah dia sedikit suasana kami di kedai menjual beras. Walaupun apa? Okey, jadi order kita dapat tiap ini satu sistem dia orang nak turunkan beras dalam tingkat yang tinggilah. Bukan senang. Kalau kita nak angkat pun lenguh. Kan? Nak angkat barang berat-berat. Jadi dia orang menggunakan kemudahan. Ada truk untuk turunkan beras. Apa nak sikit? Hai, aku hormat. Makanan dari jasa sekarang kita dah sampai ke kedai seterusnya. Mana dekat sini kita ada beli barang-barang plastik, tisu untuk keperluan kafe sendiri lah. Jadi jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita dah selesai beli di sini. InsyaAllah akan ke metro. Itu di situ pun adalah barang kami akan beli di sana. Jadi terus sikit perkongsian. Jasa nasi, jasa petani, ikan jasa nelayan, sedangkan mereka miskin.
Okay, alhamdulillah. Sekarang ni kita baru saja sampai di Villa Istanbul. Jadi insya-Allah sekejap lagi kita akan turunkan barang dan lepas tu kita akan hantar ke rumah tamu barang-barang selanjutnya. Jadi itulah dia sedikit suasana kami pada hari ini. Atas perkongsian dan macam-macam lah kalau kita dapat lihat pada hari ini, kami di Pasar Kurgida kan. Untuk hari ini itulah yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Yang Bahagia Tuan Sri Dr. Mak Ali dan juga pada Puan Ibu Azura Mak Yusof, Puan Mubarakah Tamimi, Tuan Adik Tamimi dan juga pada Tuan Mak Nafiq, Tuan Abu Fidak dan juga kepada Encik Lokman. Jadi daripada anda semua saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi untuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum itu, sebelum mengakhiri pada vlog kali ini, jadi jangan lupa untuk kita sama-sama follow dan like dan juga tekan loceng dan juga share untuk channel Ikhwan TV. Jadi untuk itu saja daripada saya, Muhammad Awad bin Nasiruddin, untuk Ikhwan TV. Assalamualaikum.